Apa kabar Vincent Candela? Meski namanya tak sebesar bintang sepak bola era tahun 2000 lainnya, Vincent Candela mampu mewarnai karirnya dengan capaian yang membanggakan. Mulai dari gelar juara turnamen Intertoto bersama Guingamp di tahun 2006, gelar Scudetto bersama AS Roma di tahun 2001, hingga trofi Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000 pernah diraihnya bersama timnas Prancis. Di level klub, Vincent Candela lebih banyak dihabiskan bersama AS Roma, klub yang juga membesarkan namanya. Hijrah dari Liga Prancis untuk meniti karir di Liga Italia, Vincent Candela datang memperkuat AS Roma pada musim 1996-1997. Berposisi sebagai winger kiri, Vincent Candela langsung banyak mendapatkan kepercayaan bermain sejak menit awal, tahun demi tahun, posisinya seakan tak tergantikan di AS Roma. Puncaknya pada musim 2000-2001, Candela membawa AS Roma meraih Scudetto. Karir Vincent Candela bersama AS Roma akhirnya dimakan waktu, hingga membuatnya hengkang ke klub Liga Inggris Bolton Wanderers pada tahun 2005. Candela kembali ke Liga Italia dan bergabung dengan Udinese, Siena dan terakhir pensiun di Messina pada tanggal 28 Januari tahun 2007. Setelah pensiun, Candela tak bisa jauh dari dunia sepak bola, meski tak menjadi pelatih atau pundit yang tayang di stasiun televisi tiap akhir pekan. Namun Candela masih seringkali menunjukkan aksinya di lapangan hijau dalam pertandingan amal atau uji coba dengan pemain-pemain legenda lainnya. Apalagi setelah dirinya mendapatkan penghargaan AS Roma Hall of Fame di tahun 2013. Yang membuat Candela seringkali hadir dalam laga amal bintang-bintang legenda klub AS Roma. Ada yang menarik, Vincent Candela juga sempat menjalani karir di dunia entertainment. Candela tercatat pernah menjadi dubber bahasa Italia untuk film bertema sepak bola terkenal Shaolin Soccer yang tayang di Italia. Vincent Candela kini juga banyak menghabiskan masa pensiunnya dengan bersenang-senang berpergian ke berbagai negara di belahan dunia.